Hai, aku Bella. Umurku 25 tahun dan sekarang lagi bekerja di sebuah startup company. Inilah ceritaku ketika menjadi Mimosa. Dan hari ini, aku telat! Halo semuanya, pagi. Pagi. Halo, pagi semua. Pagi. Oke, semuanya selamat pagi sekali lagi. Hari ini sebelum kita mulai rapatnya, kita akan memperkenalkan Justin, anak digital marketing baru. Silakan Justin, perkenalkan diri. Halo, saya Justin. Sebelumnya saya dari divisi R&D dan dimutasi ke divisi marketing tahun ini. Mohon bantuan dan kerjasamanya ya teman-teman. Oke, Justin, berarti nanti semua desain yang berurusan dengan ads kamu bisa koordinasikan dengan tim desain ya. Nah, Bella, kamu bisa mulai presentasinya. Oh, oke, Pak. Halo semuanya, nama saya Bella, saya dari divisi marketing dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi marketing yang berkaitan dengan marketing. Lu Justin kan? Gua Emily. Hai. Lu tinggal di mana sih? Gua di Pluit nih. Lu di mana? Oh, gua dekat sini sih di Ben Hill. Lu tadi pagi nyampe jam berapa? Jam 8-an sih. Bentar ya. Bel, ini ada bahan konten buat besok. Tolong siapin ya. Bel. Hah? Oh, iya. Thank you. Hai, hati-hati. Jess, udah nih. Boleh tolong cek dulu nggak? Coba, bentar. Oh iya, udah bagus sih, Bel. Kirimin ke aku ya. Thank you. Yes. Aku balik duluan ya. Oh ya, enggak apa-apa. Bye-bye. Jadi Bel. Cie, dapat kiriman lagi Bel. Pengen deh punya secret admirer juga. Jelas ah, kode nih. Ini tulisannya mau Mimosa. Mimosa siapa? Lah, Mimosa kan artinya putri malu Bel. Iya, kayak lu banget gak sih suka malu-malu gitu, apalagi depan cowok, terus gak pedean lagi. Malu ah. BTW Justin ganteng banget gak sih hari ini? Iya sih, ganteng juga ya. Ditanya lu abang pulang sih. Yaudahlah, gue lanjut kerja aja. Apa
Apa gue kurang menarik ya? Bel, kamu kenapa hari ini? Kamu demam ya? Agak panas sih. Banyakan lembur tuh. Enggak kok. Bella, kamu kenapa kok kayak tomat? Apaan sih? Nggak jelas ah. Banget ya.